Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Bu Eni. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran Al-Quran Hadis. Ya. Sebelum kita ini enggak usah ya. Bu Eni lewati ya, kalau di kelas kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Tapi lanjut tawassul dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Ila hadratis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ila hadratis Syekh Hasyim Asy'ari, ila muassis ta'limi Kebon Sari wa asatidzatina wa talamidina wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba وبال اسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين امين يا رب العالمين. Kita lanjutkan dengan membaca selawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk materi selanjutnya atau bab ke-9 kita akan mempelajari tentang surah Al-Lahab. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang lafaz surah Al-Lahab, terjemahan surah Al-Lahab, penjelasan surah Al-Lahab yang terdiri dari nama surah dan artinya, jumlah ayat surah Al-Lahab. Kemudian isi kandungan dari surah Al-Lahab. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama melalui mengamati buku, siswa mampu menghafal dan mengartikan surah Al-Lahab. Yang kedua, dengan menyimak bacaan, siswa terbiasa membaca Al-Quran surah Al-Lahab. Kemudian yang ketiga, melalui pembiasaan membaca surah Al-Lahab, siswa menghormati orang lain beribadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Perhatikan gambar berikut ini dengan seksama. Di sini ada gambar yang hubungannya dengan api ya, karena Al-Lahab itu artinya gejolak api.
Kalian perhatikan gambar yang pertama, kobaran api yang panas. Kemudian ada gambar orang yang durhaka ditenggelamkan dalam api. Kemudian tangan ahli maksiat dibakar dalam api neraka. Dan yang terakhir, menangis karena siksaan api neraka. Na'udzubillah min dzalik ya. Anak-anak jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang pertama, kita akan bersama-sama melafalkan surah Al-Lahab dengan benar dan fasih. Dengarkan Bu Eni dulu, kemudian anak-anak tirukan ya, dan dipelajari di rumah dengan benar pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal haqab. Fi jidiha hablum min masad. Perhatikan tajwidnya, panjang pendeknya, kemudian makhorijul hurufnya ya, sehingga artinya tidak berubah. Untuk yang B, terjemahan surah Al-Lahab. Terjemahan surah Al-Lahab. Setelah menerjemahkan sesuai pemahaman kalian, sekarang coba cocokkan dengan terjemahan berikut. Karena di buku kan ada perkata ya, jadi sekarang kita akan menerjemahkan dengan lengkap ayat 1 sampai ke 5. Ayat 1, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. 2, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Yang ketiga, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yang disebut neraka. Yang keempat, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Yang kelima, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Kemudian untuk selanjutnya yang C, isi kandungan surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab ini terdiri dari 5 ayat, termasuk surah ke-111 dalam Al-Quran dan termasuk golongan surah Makkiyah, karena diturunkan di kota Mekah. Surah ini dinamakan surah Al-Lahab, diambil dari ayat pertama yang artinya gejolak api. Isi kandungan dari surah Al-Lahab, yang pertama, surah ini disebut surah Al-Lahab dikarenakan di dalam surah Al-Lahab ini menceritakan tentang paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini nama aslinya Abdul Uzza. Dia selalu menentang dan mengganggu dakwah Nabi dalam menyebarkan agama Islam. Dia dibantu oleh istrinya yang bernama Arwa. Istrinya diumpamakan seperti orang yang membawa kayu bakar. Dikarenakan istrinya suka menyebar fitnah kepada orang Quraisy. Yang kedua, oleh sebab itu Abu Lahab dan istrinya keduanya akan celaka dan masuk neraka. Harta bendanya tidak bisa menyelamatkan dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik ya. Kesimpulannya, surah Al-Lahab artinya gejolak api. Surah Al-Lahab terdiri dari 5 ayat, termasuk surah nomor 111 dalam Al-Quran dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Lahab berisi cerita Abu Lahab dan istrinya yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabnya nak? Allahumma sholli wa sallim alaihi. Keduanya akan celaka dan masuk neraka. Na'udzubillah ya. Harta Abu Lahab tidak berguna untuk keselamatannya, demikian pula segala usaha-usahanya. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang Bu Eni sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang Bu Eni sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah ya. Sampai jumpa. Sebelum kita akhiri, kita akan membaca surah Al-Asr bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.